Halo, kita sedang perjalanan menuju ke Yogyakarta tepatnya. Day 01 Kamis 2 Juni tahun 2022 menuju Yogyakarta Adventure Offroad Kejurnas Putaran 3 Tribute Tupak Gun. Kita mau langsung ke hotel ya. Ya namanya juga event perdana. Jadi jalannya hari Kamis. Jadi kita penuh semangat ya. Harusnya kan Jumat enggak apa-apa. Cuman enggak tahu nih ya. Kamis harus sampai di Jogja gitu loh. Enggak kelihatan ya sih. Dan ntar kita lanjutkan pas sampai di hotel ya. Oke. Siap. Nice. Lurus. Terus. Tahu itu jalan apa sih jalan? Oke, kita pasti pakai Waze ya. Waze. Jadi enggak mau otak kita terperas untuk mengingat sesuatu apalagi jalan. Andalkan saja GPS. Ini kira-kira berapa menit lagi nih cuy? 15 menit lagi ya. Nyampe. 15 menit lagi sampai lah estimasi. Langsung ke hotel. Kita nyasar dengan ya apa namanya? Kesasar sih. Menyasarkan diri ya dengan sukarela. Oseng-oseng mercon Bunarti. Berapa menit? 700 meter lagi. Ya udah, kita makan dulu di sini cuy. Yoyo. Bapak making apa? Kuyuna, bapakmu nak. Kasih bapak. Sebelum ke hotel kita makan dulu ya kan. Makannya ini adalah oseng Bunarti. Katanya nomor satu oseng-oseng pelopor di Yogyakarta. Jadi biasalah kalau kita event mesti mampir ke tempat makan gitu kan. Nah, yang lagi digandrungi ini, tapi emang kesukaan ya, kesukaan Pak Bos dan Bu Bos, Ria sama Mariaci, Ivan sama Nugro kalau kesini pasti makan mercon ini. Kebetulan aku juga tadi pas di jalan masih kenyang gitu. Tapi ya tetaplah harus makan dengan cara dibungkus. Jadi kita bungkus. Saya sih pilih tahu tempe ya kan. Saya nggak mau deket ke sana karena harganya lumayan ya harganya. Tapi kita lihat aja lantar ya harganya berapa. Ya lumayan lagi mumpung masih event ya kan. Oke, yuk kita tunggu. Udah jadi, coy. Bentar lagi ya, sesuai dengan pesanan. Coba kasih tahu menu kali ya. Jadi apa aja dan berapa harganya ya. Yuk. Nomor 1 udah deketin terus maju terus sampai bawah. Kalau masuk sini mesti lepas sendal dan sepatu. Terima kasih ya. Aduh, yang jual ramah banget. Wah, banyak banget nih ya, 313.000. Oh, ternyata banyak ya cuy. Banyak dong. Ada kira-kira 7 lah. 7 orang, karena kan ya gimana ya. Makanya kan nggak sendirian. Jadi masih ada beberapa di hotel. Jadi ya, bapak nggak makan sendirian di sini nah. Tapi tetap ingat sama temen gitu ya. Sebenarnya titipan sih ya, nggak makan sendiri gitu loh. Udah yuk kita balik ke hotel. Banyak banget di belakang. Jadi inget temen ya kalau makan, inget temen. Temen ya kalau makan, inget temen.
Saya inget perut sendiri. Masnya yang parkir gitu. Sampai nanya kenapa banyak banget mas. Ya karena emang bareng-bareng gitu ya. Oke, kita ke hotel jaraknya kurang lebih 40 menit ya dari sini kurang lebihnya. Ini hotel yang baru, namanya Pulang ke Utara. Baru buat saya maksudnya, buat bapakmu ini loh nak ya. Nggak tahu nanti seperti apa hotelnya, miliknya Wawan Dalbo. Kayaknya keren bakalan ya. Kita lihat ntar ya. Yuk, jalan dulu cuy. Oke. Balik aja ya. Balik aja. Baiklah, kita sudah sampai di hotel Pulang ke Utara ya. Coba kita cek dulu barang, terus langsung masuk ke kamar. Terima kasih. Ke lantai 18. Jadi kita nggak cuma bawa apa namanya perbekalan kita ya, bawa tas masing-masing, tapi juga bawain ya punyanya coach kita ya, yang bisu olahraga kayaknya. Jadi kita bawain dari Solo ya kan. Lumayan tinggi coy. Berapa? 18. Lantai 18. Keluar. Wih, bagus banget. Ada kolam renang. Lagi rame-rame. Renang hiu, Pak. Wow. Pulang ke Utara. Yes. Itu puncak Solo kelihatan nggak dari sini, Pak? Bapak di kamar ini. Ya, kita masuk kamar. Ini ngeliat kamar, suasananya kayak gini. Ah, event pertama dan kita syukurilah dapet hotel yang kayak gini, ya kan? Wah, Mas Oki lagi sholat tuh. In that bandit, come on, yeah, you'll pass. Ternyata ada timbangan juga ya. Timbangan zaman lawas. Nah, jadi kita makan dulu ya. Makan apa yang sudah kita pesan tadi, tanggung jawab. Sebenarnya kalau lapar enggak, tapi karena tanggung jawab udah pesan, jadi kita makan. Nyam 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 nyam. Nih, gelap ya. Yang dua udah tidur, aku sih masih enggak tahu nih ngapain. Marco Domoli, Keith the Tiger.